Pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kecamatan Pembayung, Kabupaten Batanghari. Dua pengendara motor yang berstatus pelajar menabrak mobil tronton di depan PT Aneka Bumi Prataba, Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pembayung pada Selasa sore. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi Selasa sore. Kali ini dua orang pelajar yang menggunakan motor fiction menabrak tangki mobil tronton hingga BBM menyembur dari tangki minyak tersebut. Kedua pelajar ini mengalami luka serius di bagian kepalanya. Motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi PE4066PI dan BH6539BU yang dikendarai dua pelajar ini terlibat kecelakaan dengan truk Hino kontainer dengan nomor polisi PH8433ZU. Kedua pelajar tersebut pun langsung dilarikan ke rumah sakit Muara Pulian. Namun sayangnya, satu dari dua pelajar tersebut tewas Rabu pagi setelah dirawat secara intensif. Kanit Laka Lantas Polres Batanghari, Ibda Arisman menyebutkan, laka lantas tersebut bermula saat truk Hino kontainer berjalan dari arah Jambi yang akan masuk ke perusahaan PT APP dan ditabrak oleh kedua korban. Dijelaskan Ibda Arisman, saat ini sopir truk Hino kontainer tersebut tengah diamankan polisi dan masih dalam proses pemeriksaan. Satu orang meninggal dunia dan satu luka berat. Luka berat ya. Kondisi sekarang yang luka berat itu berada di mana? Di rumah sakit. Untuk kronologi kecelakaan, truk kontainer melaju dari arah Jambi menuju Muara Pulian hendak masuk ke PT ABP. Sebagian kendaraan masih berada di jalan dan dari arah berlawanan dari Muara Pulian menuju Jambi melaju kendaraan Yamaha Vixion, dua kendaraan karena jarak yang terlalu dekat sehingga menyebabkan kecelakaan menabrak bagian sebelah kiri belakang truk kontainer. Ya, kedua korban merupakan pelajar. Sejauh ini kronologi kejadian yang ditemukan oleh penyidik di lapangan berdasarkan kronologi kendaraan truk kontainer melaju dari arah Jambi dan sebagian mau masuk ke dalam PT ABP, kemudian sebagian kendaraan masih berada di badan jalan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.